selamat pagi teman-teman. Hari ini saya akan memberikan pelajaran trik puppet tentang cara membuat segitiga dalam bubble, gelembung, kawan-kawan. Jadi ketika kalian mendorong, itu harus menggunakan tangan. Jadi ketika kalian mendorong, kalian harus menggunakan tangan kalian untuk membentuk gayanya saja ya. Oke. Jadi kalau sudah menjadi segitiga ini, bisa kita gerak-gerakkan kawan-kawan. Sekian dan terima kasih. Kalau ada komentar dan pertanyaan.